Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Pagi ini sekitar jam 9 ini ya, kita akan pasang bubu. Nanti setelah pasang kita mungkin akan mancing belut ya, kalau sempat. Kita cuma bawa satu buah bubu ini ya tadi, karena ini iseng ya, daripada nggak ada kegiatan di rumah kan. Spotnya ini masih ingat spot yang sebelumnya waktu kering kita nyeser ikan bulan-bulan di video sebelumnya. Di sini saya lihat sudah mulai banyak lagi ikan, karena ini irigasi kan sudah mulai dialiri air. Jadi ikan-ikan sudah mulai naik lagi. Di sini banyak ikan mujair besar-besar tadi ya di sini. Kita akan pasang, nggak tahu di sini kah atau di sana atau di situ. Kita masih bingung ingin ya menentukan di mana tempat paling bagus karena bubunya cuma satu. Di sana itu banyak ikan. Di sana, di sana. Sembunyi di bawah-bawah pohon, apa, di daun-daun sawit itu. Ikan mujair. Di sana juga banyak. Kita survei ke sana ya. Sekalian survei lubang belut ya, siapa tahu banyak lubang belut ini di bawah kelapa sawit ini. Ini kelapa sawit dan kelapa kelapa biasa. Ombaknya sobat. Lihat tuh sobat, ombak-ombak banyak. Kita lihat ikan apa yang di sini. Walah, korban. Ya, jadi pemasangan sudah selesai. Seperti ini saja. Berharap ikan yang di sana itu, yang ombak-ombaknya banyak itu, akan kemari masuk. Dari sana juga kemari masuk. Oke, kita tinggal kemana ya? Mancing belut kah atau kemana? Sobat, jadi tadi ini kita tes-tes iseng lagi ya. Iseng juga. Iseng-iseng kasih masuk pancing di lubang. Nggak taunya kok narik ya. Kaget saya kira lubang apa ini. Kok nggak narik lagi? Narik ya. Bismillah. Tarikannya luar biasa ya. Di sini banyak akar lagi sobat. Akar sawit. Jadi narik tuh. Kalau ditarik nggak bisa sobat. Tapi kalau dibiarkan dia narik. Oh itu narik. Kayaknya harus dibongkar nih. Itu tuh. Airnya kayak keluar sumber-sumber gitu ya. Kita bongkar lagi. Lubangnya kok besar, jangan-jangan belutnya besar. Jangan-jangan nyangkut. Wapun sobat. Alhamdulillah. Gak nyangka ya. Saya kira bukan belut tadi. Luar biasa. Spot sawit ya.
Mantap, alhamdulillah. Nggak rugi bongkar-bongkar. Ya sudah lepas. Kita dapat satu ya. Babon. Kita cari lagi lubang ya. Ya jadi sobat, kita barusan dapat lubang spot lagi ya. Di sini. Ini ada lubang, tembusnya di bawah situ. Jadi kita akan pancingi dari situ. Oh, ini juga dari sini juga bisa. Itu. Wah, besar ya. Besar sekali, semoga belutnya juga besar. Bismillah. Nyantap sobat. Wih, lihat tuh. Mantap. Cut, cut. Ya, nggak terlalu besar. Tapi lumayan, saya kira monster ya, lubangnya besar sekali. Oke lah, alhamdulillah. Di sini ini sebenarnya kalau mau dibersih-bersihkan banyak sekali lubang. Mungkin ya. Ya sobat, ini ada sebuah lubang ya. Tadi itu naik turun. Ini ada belutnya ini jelas. Airnya naik turun. Udah kelihatan tadi kepalanya. Tuh naik airnya. Bismillah. Narik sobat. Ini nggak bisa dibiarkan terlalu dalam ya, karena di sini banyak akar, bisa nyangkut. Jadi langsung dicut nanti ya. Ya. Kena kau. Ayo. Kena dia. Kena dia. Babon sobat. Besar ya. Kena di bibir atas, nyangkut dia. Itu. Dari tadi kayak. Iya, kita sudah dapat 3 ekor. Yang 2 babon, yang 1 kecil ya. Alhamdulillah, kita syukuri. Ya, kita cari lagi yuk. Sobat, kita dapat beberapa lubang ya di sini ya. Di mana tadi? Ini satu. Itu di akar-akar ini. Ini tuh. Mudah-mudahan itu lubang belut, bukan kepiting. Terus di sini ada satu. Ini yang keren ini. Nah, besar ini. Mudah-mudahan ada belutnya ya. Itu, wow. Oke, kita coba dulu yang ini ya. Bismillah. Kita bersihkan dulu. Ini ada akarnya ini. Pengganggu nanti ini. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia sikat, sobat. Wah, babon lagi, lumayan lah ya. Mantap, alhamdulillah di spot sawit ini ya, belutnya lebih besar-besar daripada di sawah ya. Lihat nih sobat, kita sudah dapat 4 ekor ya. 1, 2, 3, 4 kah? 4 atau 5?
Empat lah, yang satu kecil tadi. Tuh. Kita cari lagi yuk. Ya sobat, di sini nih ada lubang ya, besar. Kita bersihkan dulu tapi. Biar kelihatan. Keren. Keren, lihat. Lihat lubangnya ya. Nah. Ini ada dua lubang ini. Ini lubang kecil. Itu lubang besarnya. Yang jelas ini tembusan ini, sama saja. Kita coba yang besar dulu ya. Bismillah. Kayak digerak-gerakkan ya. Ah, sudah mulai dia respon sobat. Ah, dia agak lambat ya belut di sini responnya ya. Kayak belut di sawah. Lihat itu sudah mulai digerak-gerakkan. Itu. Wah. Ya. Mudah-mudahan besar ya. Cut. 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 Ya Allah, ya Allah ya Robi, lubangnya besar sekali, belutnya kecil. Rilis, masuk ulang kau. Ileh, lubangnya besar loh. Sobat, kita dapat lubang ya. Lubangnya itu besar-besar itu. Ini. Dan itu mungkin ini tembusan semua. Kita akan coba pancing dari yang sini dulu ya, siapa tahu dia lubangnya ke dalam sana. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Besar nih sobat. Babon sobat. Wih mama. Wih, babon sobat. Wih, wih, wih. Ya Allah, ini besar sekali sobat. Wih, ternyata dia babon. Mantap. Wah, kena di bibir atas ya. Wow, lihat sobat. Wih, sini babon, babon ya. Belutnya. Licin, licin, licin. Luar biasa. Tuh, itu. Yang paling gede dia. Wih. Spot sawit, mantap. Emang mantap ya spot sawit ya. Ya sobat, ini sudah jam 11 lewat ya, hampir jam setengah 12. Saya sudah mau istirahat. Perut sudah keroncongan ya. Jadi apa namanya, bubu tadi kita cek aja, mau dapat kek mau enggak. Kita tetap cek, enggak usah dicek sore. Tapi ya mudah-mudahan adalah nyangkut barang satu. Masa enggak ada yang nyangkut ya kan. Kita cuma dapat gabus satu ya. Alhamdulillah.
gabus ya sobat ya. Itu ikan yang besar di sana itu, iya kah? Oh bukan, saya kira mujair. Alhamdulillah ini rezeki ya, biar cuma satu. Namanya juga iseng, iseng mana kita tahu, biar satu ekor ada yang nyangkut. Ah lumayan lah. Nah ini suka anak-anak kecil, suka anak-anak saya. Dan ini perolehan kita ya sobat ya, belutnya kita dapat babon-babon, nggak seperti biasanya ini besar-besar loh. Lihat tuh nih, apalagi yang ini. Tuh kita dapat 6 atau 7 ekor ini, 6 kayaknya atau 7, dan gabusnya satu. Disyukuri, alhamdulillah. Oke kalau begitu, tetap pantau channel Sepangkat Top, jangan sampai ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.